Yang mulia, setelah mendengar putusan majelis hakim tadi, terus terang kami merasa prihatin dan kecewa karena sama sekali majelis hakim tidak mempertimbangkan semuanya secara lengkap, terutama bukti B4. Dan saya sangat kecewa sekali kepada majelis hakim karena telah bertindak seperti jaksa, telah menyerang pribadi kami, apalagi profesi advokat di Indonesia. Menurut kami, seorang hakim yang bijaksana dan arif tidak selayaknya berkata-kata seperti itu dan seakan-akan menjadi jaksa menyerang profesi advokat. Oleh karena itu, hal itu nanti akan disampaikan di dalam berikutnya. Dan oleh karena putusan hakim ini sangat tidak adil dan berpihak dan sangat-sangat tidak berdasarkan hukum, dan kami melihat ada lonceng kematian keadilan di pengadilan ini, maka dengan ini secara tegas kami menyatakan banding. Pantas tidak ada keadilan untuk Jessica Kumala Wongso. Ternyata Hakim MA tangani kasus kopi sianida, terbukti menerima suap dari Edi Darmawan Salihin, begini penjelasannya. Namun sebelum lanjut ke inti pembahasan videonya, alangkah mulianya jari pemirsa untuk menekan tombol subscribe serta klik lonceng notifikasinya. Agar tidak terjadi kesalahpahaman, simak video ini sampai habis. Pengacara Oto Hasibuan menyatakan akan mengajukan peninjauan kembali atau PK untuk membuka kembali kasus Jessica Wongso yang sebelumnya telah divonis 20 tahun penjara berdasarkan putusan Mahkamah Agung. Dia pun memastikan punya novum baru yang mendasari diajukannya PK untuk kali ketiga ini. Sampai saat ini Oto Hasibuan menganggap kliennya tidak bersalah atas kasus kematian Mirna Salihin. Dia mengaku tidak dibayar sama sekali, tidak lelah untuk terus memperjuangkan keadilan untuk Jessica Wongso. Meski begitu, Oto Hasibuan menegaskan tidak pernah menganggap mereka sebagai musuh. Dalam sejumlah kasus yang ditanganinya sebelumnya, Oto Hasibuan terbiasa berbeda dengan sejumlah lembaga di atas. Saya tidak menyalahkan jaksa, tidak menyalahkan pengadilan, tidak menyalahkan polisi. Keadilan tercapai itu adalah anugerah lagi, sudah cukup lagi buat kita, kata Oto Hasibuan. Harapan saya kalau Mahkamah Agung melihat ini ada yang salah, apa dibiarkan begitu saja? Biar saja salah daripada nanti kita disalahin. Jangan begitu kalau menurut saya. Justru harus ada Hakim Agung mengatakan kita tahu ini salah, tidak benar, kita perbaiki. Masyarakat akan bilang Mahkamah Agung top, tegas Oto Hasibuan.